Hai teman-teman, balik lagi sama gue Sam. Hari ini gue mau nge-review produk apa ya, body care gue yang paling gue cintai dan paling gue sukai gitu kan. Kenapa gue sukai dan gue cintai? Karena dari wanginya itu semerbak guys gitu kan. Gue suka banget pokoknya. Jadi ketika itu tuh waktu gue coba pertama kali tuh kayak gue tuh kayaknya ini bagus gak sih produknya gitu. Karena di mana-mana ini booming banget gitu kan, sampai-sampai brand ambassadornya itu dari Korea. Gitu kan. Jadi gue tuh kayak produknya bagus deh gitu kan. Dulu juga gue sempet nge-review juga tuh salah satu produk dari Scarlett ini, tapi kita kupas tuntas lagi cara pemakaian dan si manfaatnya. Oke. Nah, sebelum itu nih gue juga mau liatin dulu nih apa namanya itu produk Scarlett yang pernah gue pakai. Jadi gue tuh pernah pakai yang varian Promegrante nih. Ini tuh bekasnya nih, kelihatan gak sih? Nah, Promegrante. Kelihatan di sini. Nah, ini kan. Ini udah habis tuh, ini udah habis. Udah habis, makanya gue beli lagi. Terus juga nih body scrubnya juga gue pakai yang Romansa. Gue suka banget sih yang Romansa ini. Gitu kan tuh, Romansa. Dan ini juga udah habis, guys. Nih. Tuh, udah habis tuh. Tuh. Nah, terus yang ketiga gue pakai si body lotionnya itu yang Jolly. Ya nah, ini yang paling gue suka. Ini yang paling gue suka, kelihatan ke sini. Jadi, kenapa gue suka? Karena ini gila wangi banget. Nah, akhirnya gue karena ini kan gue tuh jujur sih ini pakai ini tuh kayak sedikit-sedikit gitu kan. Karena gue tuh sayang banget gitu kan. Ini saking wanginya jadi gue tuh kayak pakainya sedikit-sedikit gitu kan ke badan gue. Nah, karena ini tuh tinggal dikit lagi ya si barangnya, bukan barangnya sih, si body lotionnya. Jadi gue tuh memutuskan untuk beli lagi produknya. Nah, jadi produknya di belakang gue nih. Nah, kebetulan ada produk baru dari shower scrubnya. Jadi ada varian baru nih, yaitu dari varian Jolly alias Jolly nih. Itu Jolly juga gitu kan, karena gue udah suka banget, cinta banget sama body lotion yang si varian Jolly ini karena wanginya. Akhirnya ada juga si shower scrub yang si Jolly ini. Tapi gue juga beli langsung sekalian ketiga-tiganya. Nih, yang pertama juga ada, tadi kan pertama ini ya shower scrub, yang ada body scrubnya juga. Gue juga beli lagi nih tuh, masih dibungkus guys, ini masih bungkus. Nah, ini juga yang Jolly lagi, karena gue ini suka banget, aduh suka banget. Nah, oke, kalau misalnya ada yang nanya ini, kenapa sih lu secinta itu sama si Scarlett gitu kan. Oke, jadi yang pertama nih, jujur ya gue kalau si Scarlett ini packagingnya ini gue suka banget gitu kan. Apalagi si apa ini ya, si body lotionnya tuh dia tuh kayak ini tuh kalau misalkan dia posisinya gini, ini gak bisa dipencet. Jadi kalau misalkan gue simpan, ini kan gue selalu bawa nih, mau nge-gym, mau kerja, ini selalu gue bawa gitu kan. Jadi ini gak bisa tumpah, tapi kalau misalkan dia pindah ke sini, ini masih bisa dipencet gitu. Ini gue suka. Terus yang keduanya, dari sekian tiga produk ini, aduh ribuhnya aku nih lukisan kelak ya. Yang ketiga ini tuh, jadi si Scarlett ini tuh dia tuh ada hologramnya guys. Ini satu ini hologram lagi, katanya itu sih nih, ini juga hologram lagi, kelihatan kan tuh. Jadi ada hologramnya, terus ada barcode-nya, jadi ini tuh menandakan keaslian produk ini, jadi nggak abal-abal guys gitu kan. Terus kalau misalkan ditanya emang ini manfaatnya apa sih gitu kan, kalau ini manfaatnya itu tuh dia tuh intinya ya bisa mencerahkan kulit, melembabkan kulit, bikin kulit wangi, meregenerasi kulit, terus teh ya banyak lah intinya manfaatnya itu gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita pakainya ini tuh kayak apa ya, tiga-tiganya dipakai lah sama kita gitu, ini bakal hasilnya tuh bakal maksimal banget. Kulit kalian cerah, kulit kalian tuh sehat karena ini mengandung vitamin E dan glutathione. Paling orang Sunda guys, jadi agak sedikit susah kalau bahasa Inggris. Nah, oke, kita langsung aja, gimana sih cara pemakaiannya ataupun cara gue makainya, apakah dipakai langsung tiga-tiganya sekaligus campur aduk atau gimana gitu. Enggak, jadi pertama-tama
yang jelas gue basahin dulu badan gue. Terus yang kedua gue pakai si body scrubnya ini. Ini gue dipakainya itu setiap seminggu 2 atau 3 kali. Tapi gue tergantung dari daki-daki yang nempel ke gue sih. Kalau misalnya oh, ini udah banyak daki nih, ya udah gue langsung pakai lagi si body scrubnya ini. Body scrubnya ini juga guys, jadi nggak kayak apa ya, apa namanya, lulur. Ini kan lulur ya, mak. Kalau misalkan orang-orang biasa kayak gue kan misalnya bahasanya lulur, bukan body scrub ya. Nah ini tuh dia tuh kayak apa sih namanya tuh, dia tuh teksturnya tuh enak banget nih. Ini enak banget, kelihatan gak sih? Nah ini enak banget. Nah jadi gue pakainya gimana, gue ambil gitu kan, gue ambil terus gue misalkan ini tuh pengaplikasiannya gue contoh di tangan kiri nih ya. Ini kita buktikan apakah hasilnya ini ada atau enggak ya. Jadi yang tangan kiri ini gue bakal aplikasikan ketiga produk dari si Scarlett ini. Ini, oke. Nah, ini. Nah, kalian ini sampai ke seluruh tubuh lah pokoknya ya, mau leher, mau tangan, kaki, dada, punggung. Kalau punggung susah, minta tolong ibu kalian, minta tolong bapak kalian buat nempelin misis body scrub Scarlett ini gitu kan. Terus kalau udah semuanya kena body scrubnya, tunggu nih 2-3 menit. Nah udah agak kering, udah agak kering nih gitu ya, misalkan itu udah agak kering, baru tuh ini kalian tuh ini digosok, ini semuanya digosok, pokoknya ini sampai semuanya itu ini hilang, oke? Pokoknya digosok perlahan, dinikmati, diresapi, dan dicium wanginya, ini semua wangi banget. Nah setelah itu dibilas, nah gue bilas dulu ya sebentar. Oke teman-teman nih, udah aku bilas ya, jadi nih ini udah dibilas. Nah setelah itu gue tuh langsung pakai yang namanya si shower scrub. Nah shower scrubnya ini varian yang baru nih, yang si Jolly ini, si Jolai ini. Nah ini gue pengen tahu wanginya seperti apa. Oke, ini kelihatan gak sih? Nah kayaknya ini tuanginnya secukupnya aja gitu. Nah, ini tuangin secukupnya. Nah yang ini kan ada bulir-bulirnya. Kelihatan gak sih? Wah itulah pokoknya bulir-bulirnya. Nah ini langsung diaplikasikan ke tangan kalian. Jadi ini gue pakainya setengah-setengah ya. Nah ini gue aplikasikan, digosok. Pokoknya nih sampai rata kayak tadi kan. Nah ini sampai rata. Jadi setelah kalian pakai body scrub, karena kan biasanya kan suka ada tuh masih leher-leher alias licin gitu kan. Nah pakailah si shower scrubnya biar lebih maksimal ke kulit kaliannya, bisa biar lebih lembut, terus lebih wangi, terus apa ya, lebih kenyal, intinya lebih dan lebih gitu. Wangi banget sumpah. Nah setelah kalian pakein si shower scrubnya, kita cuci lagi. Nah oke, setelah kalian pakai body scrub, kemudian kalian juga pakai si shower scrub, nah terakhir kalian jangan lupa nih setelah kalian beres mandi, kalian harus langsung pakai yang namanya si body lotionnya. Jadi biar kulit kalian tuh makin lembut. Jujur sih nih setelah pakai body scrub, shower scrub, ini wangi terus lembut, kenyal-kenyal gitu kan, kenyal-kenyal gitu loh. Gue suka banget ini. Aduh, udah gue gak bingung ngomong apa karena saking sukanya pada sama produknya Scarlett gitu. Nah ini gue tuangin ya. Oke. Nah, jadi nah, langsung gue gosok. Digosok-gosok bila arisan digosok. Nah, digosok ini. Nah, ya, udah digosok. Wangi tuh, udah bagus banget.
itu kayak wangi apa ya namanya tuh, parfum apa ya namanya tuh, adalah namanya parfum parfum luar gitulah wanginya tuh, suka banget ini sumpah. Nah jadi ini tangan gue yang udah pakai body lotion, body scrub dan shower scrub. Nah yang ini belum pakai nih, ada bedanya nggak tuh, ada bedanya tuh, ini lebih cerah, ini lebih kusam. Jadi kalau kalian pakai produknya, ketiga produknya ini gitu kan, kalian akan mendapatkan hasil yang sangat sangat maksimal gitu kan. Dan jujur ketika kalian mungkin ragu nih awalnya, duh bagus nggak ya gitu kan, tapi setelah kalian pergunakan produk ini gitu kan, si Scarlett ini nah kalian bakal namanya apa ya, kecanduan. Ketika kalian yang ini habis gitu kan, oh gue pengen buru-buru beli lagi, ini habis gue pengen beli buru-buru lagi, ini habis gue pengen beli buru-buru lagi gitu kan. Harganya berapa? Harganya tuh ini murah banget sih, ini setiap produknya itu nih harga Rp75.000, ini Rp75.000 gitu kan. Dan dengan harga segini gue bener-bener worth it banget, gue puas banget gitu kan, karena kalian gak usah khawatir gitu kan, untuk produk Scarlett ini dia sudah BPOM gitu kan, terus sudah sertifikasi Majelis Ulama Indonesia juga, jadi aman buat digunakan ke tubuh kalian gitu kan. Jadi gak ada efek samping ataupun gak ada iritasi dan lain-lain, ini bagus banget. Pokoknya kalian harus coba, kalian harus beli, kalian harus, ya kalau misalnya kalian gak, belum mau beli atau pengen coba dulu, kalian lari ke teman kalian yang punya Scarlett, terus kalian coba. Nah setelah coba, gue yakin kalian pasti pengen beli produk ini gitu. Oke teman-teman, pokoknya gue suka banget sama produk Scarlett ini. Terus dari ketiga apa ya, produk ini yang paling gue suka tuh, jujur sebenarnya yang paling gue suka banget itu si body lotionnya. Karena kenapa? Kan kalau ini nih, kalau ini kan dipakainya cuman pas mandi doang kan, apalagi ini juga sama ketika mandi juga. Cuman kan kalau ini kan dia sukanya tuh bisa menghilangkan daki-daki gue yang nempel gitu kan. Apalagi kan gue kan kerjanya keliling-keliling lah gitu kan. Jadi gue ini membantu banget buat mengurangi daki-daki ada di kulit gue. Nah kalau ini kenapa gue suka banget? Karena kan gue kan tipe orang yang suka olahraga, terus gue juga kan sering kesana kemari. Jadi ketika duh kayaknya agak sedikit bau nih, bau keringat atau bau matahari gitu, nah gue misalkan dielap pakai tisu basah, gue pakai ini lagi, tinggal diusap lagi ke area sini tangan gitu kan. Karena gue jujur tipe orang yang kadang suka malas banget buat pakai parfum gitu, tapi kalau Scarlett ini tuh kayak orang-orang tuh kayak wangi gitu. Oke teman-teman, pokoknya sekian dulu review ataupun apa ya pengalaman gue pakai produk Scarlett ini. Intinya yuk beli, pokoknya nggak perlu banyak mikir karena produk Scarlett ini dijamin memuaskan.